Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat Pelita Media? Yang baru gabung di channel Pelita Media Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru, jangan lupa juga untuk berikan like-nya, kemudian berikan komentar-komentar positif yang sifatnya membangun channel ini. Kemudian, jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mengetahui hal yang sama dengan kalian. Video tutorial kita kali ini akan membahas bagaimana cara mengganti icon pada disk. Nanti icon pada disk secara normal itu seperti ini ya, tidak ada ya. Oke, nanti kita akan coba menggantinya. Saya akan format playlist untuk meyakinkan teman-teman ya bahwa playlist saya ini kosong. Uh, kalau untuk teman-teman tidak perlu ya. Saya rasa ini saya hanya meyakinkan teman-teman bahwa playlist saya kosong. Oke okay, selanjutnya saya buka find ya. Saya buka find. Kemudian saya buka foto yang akan dijadikan icon ya. Saya menggunakan foto kita yang dijadikan icon nah, Jadi nanti bisa sebagai identitas ya Identitas untuk playlist kita nantinya Kita save as Kita ganti namanya uh, Ini tip, save as tipenya itu 24 bit bitmap ya Kemudian saya ganti namanya look 1 Titik BMP bitmap ya saya save ini kebetulan udah ada namanya yang sama saya scan aja selanjutnya setelah itu saya akan buka notepad ini dia saya ketikkan aja di pencarian ya biar gampang notepad kemudian saya ketikkan perintahnya auto run kemudian icon sama dengan Nama filenya tadi lookbm look satu bm, titik bmp harus sama sama file nama file yang kita buat tadi ya. Kemudian kita save as. Kemudian ini save as tipenya nya kita all file all file. Kemudian kita buat nama filenya autoran titik inf inf ya. Uh, Extensionnya inf. INF, jangan salah ya kemudian kita simpan di download ya save setelah itu coba kita buka di download nah, ini dia ada look sama autoran tadi ini dia bukan yang ini ya ini saya hapus saja yang ini yang inf tadi look 1 dan autoran INF. kita copy kita letak di place disk kita. Kita pastikan. Selanjutnya kita eject place disk kita. Kita keluarkan, eject. Kemudian kita cabut dari laptop kita. Selanjutnya kita masukkan kembali ke laptop kita. Oke. Selanjutnya coba kita lihat. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi, gambar saya nah, jadi file ini jangan dihapus. Kalau nanti teman-teman buat, jangan dihapus biar bisa dia merubah uh, ikonnya menjadi gambar kita. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Ikuti video-video kami selanjutnya di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.